Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Qori dimanapun berada Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Apa persiapan kita menyambut Idul Fitri Baju baru Gorden baru Rumah baru Mobil baru Kita sudah disindir Laisala idul iman la bisa jadi Hari raya bukan bagi orang yang baju baru Innamal idul iman ta'atuhu tazid Raya hanya untuk orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah, ini kepala ini sudah mulai dengan berbagai macam ibarat menggurita keinginan untuk beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, maka digunting dia dipotong. Maka jangan heran di akhir Ramadan itu penuh mal, penuh tempat perbelanjaan karena keinginan-keinginan. Maka di ujung Ramadan itu dipotong semuanya dengan etikaf, 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 etikaf. Salat sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, isyrak, awabin, tahajud, witir Hatamkan Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran Zikir, subhanallah, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar La hawla wa la illa billah Allahumma salli ala s.a.w. Muhammad Seratus, ribu, sepuluh ribu Lalu kemudian muhasabah Merenung saya ini mau ke mana, saya akan ke mana Apa amal yang saya bawa Membaca buku, baca pikihnya sudah sampai mana. Baca tasawuf akhlaknya sudah bagaimana. Bagaimana kitab tafsirnya, kitab hadisnya, kitab akidahnya. Selama etikab di masjid. Itu akan memotong keinginan-keinginan. Sehingga hari raya ya biasa aja pakai baju biasa. Ya tentu baju baru tidak salah. Baju baru koko pakai sarung. Anak muda pakai kemeja. Ya nggak apa-apa tapi sampai habis energi untuk itu masih ada saudara kita yang kekurangan. Puncak dari puasa adalah ringan tangan berbagi. Puncak dari Ramadan adalah tak sampai melihat tetangga, kawan, sahabat tidak makan. Jadi persiapkan ini semua. Lalu kemudian, jangan sampai tidak sholat id. Sholat id. Lalu kemudian, sambung silaturahim. Layadukhulul jannah tidak masuk surga. Qati'un rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Jangan bangga dengan tarawihmu, jangan bangga dengan tahajudmu, jangan bangga dengan khatam Quranmu Kalau sampai silaturahimmu putus, masalah dia mencaci maki, sumpah serapah itu urusan dia dengan Allah. Urusan sesama kita kita perbaiki dengan silaturahim. Minal a'idin termasuk kita kembali ke fitrah wal faizin mampu mengalahkan emosi, mengalahkan keegoan, mengalahkan kesombongan. Ulurkan tangan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1444 Hijrah untuk keluarga besar Qari. Mohon maaf zahir dan batin. Taqaballahu minna wa minkum sholihal amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.